Pemirsa, kebakaran melanda dua kios kelontongan dan dua rumah di kawasan Jalan Siliwangi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Selasa sore. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak dua toko kelontongan dan dua rumah di kawasan Jalan Siliwangi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, ludes terbakar Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat melalap toko kelontongan dan rumah di Jalan Siliwangi, Kota Bandung. Menurut kesaksian warga, awal mula titik api berasal dari salah satu kamar di toko kelontongan yang kemudian merembet ke sejumlah bangunan di sekitarnya. Jam 2 lebih, api mulai ini apa? Kelihatan asap. Daerah mana? Daerah Cimului. Enggak, maksudnya di rumah yang bagian warung. Kios ya, kan? Kelontongan gitu, Kang. Kelontongan ya. Di rumah? Dua rumah, dua toko. Guna memadamkan api, 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran kios kelontongan dan rumah. Tidak ada korban jiwa akibat musibah kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.